Gua punya dendam sama Soeharto. Reja Soeharto, temen SMP gua dulu. Nyebelin banget, minjem 10.000 sampai sekarang kagak dibalik-balikin. Sampai gua lupa dan baru ingat sekarang. F guys, King of the Meme again is back with the another fresh Bekly memes ya guys ya. Seperti biasa kita bakalan ngenikmatin meme, tetapi sebelumnya buat aku kalian yang masih belum bergabung dengan grup pengumpul meme di Indonesia, ya, jadi join ya guys ya. Oke nih, meme lucu apa yang bakalan kita lihat sekarang? Waduh katanya guys ya. Ngapain coba nih, iseng banget abang. Waduh. Boleh dicoba. Guys ya, hanya akar pohon ya guys ya. Hanya akar pohon. Aku masih pemula atau krocok? Maksud? Hah? Keberadaan sepuh? Hah? Gak maksud. Kenapa ini? Format meme baru lagi nih. Belum maksud ya guys ya. Ini yang kayak gini-gini biasanya Mangkalos. Mangkalos datang tolong. Jelaskan kepada mereka ini apa maksudnya. Terima kasih. Matur suwun Mangkalos. Jadi ini biar lebih cepet ya guys. Gak segitu sistemnya amang, diminum langsung. Ente kira Yakult? Biar cepet diserap kalau misalkan lewat tangan atau infus kan kelamaan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini kapten yang Anda bicara. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. If you look to the right side of your aircraft, you will notice flight 198 challenging us to a race. Waduh. Turn the faucet seatbelt sign back on because shit is about to get real. Waduh. Ketika motovlogger jadi pilot guys, disalip dikit langsung jiper, egonya langsung kekikis. Ladies and gentlemen, harap kencangkan sabuk pengaman Anda karena sekarang finishnya adalah dua menara kembar di depan kita. Waduh. Oh man, such a beautiful day out here in the jungle. Yeah. Nothing can go wrong on such a beautiful day. Betul banget. What was that? Apa tuh? They're in the tree. Waduh. Apa Vietcong anjay masih. Vietnamese war flashback langsung mereka. Hati-hati, pohonnya punya mata. Tunggu, kalau air keran di reverse, air yang ada di tubuh kita dong masuk keran. Langsung disuruh emak beli gas, di depan kamu ada segerombolan cewek. Apa yang akan kamu lakukan? Pura-pura fokus atau permisi? Dih. Beta banget bilang permisi. Pura-pura fokus lah. Pasang muka cool, tampan, jual mahal, jalan ditegapin. Baru kan set. Ya, sambil ngelirik-lirik dikit gitu kan, ada yang merhatiin nggak? Ceweknya gitu. Makanan pasien COVID-19 harus steril ya guys ya. Wangi. Ini sudah tawan guys ya, pemain apa nih. Gitu ya. Guys, penyebab mata sering buram sebelah adalah... Gejala katarak! Gejala karatak! Gejala kebutaan permanen. Kalau searching penyakit di Google tuh kayak apa ya, semakin dekat dengan kematian. Pelan-pelan Pak Sopir. Masya Allah, sendok Nabi Adam. Duh, jadi aneh kalau gue cuma beli kondom doang. Mending beli barang yang lain juga deh. Meanwhile, barang yang lain. Ya udahlah ya, yang penting bukan sama ayam. Si cepat guys, apa lagi nih? Apa coda? Sini ya. Bintang 5 face respon delivery di bawah 1 menit. Waduh, betapa mudahnya pekerjaan ini, guys. Next, apalagi nih? Prioritas yang membingungkan. Kagak sengaja, itu emang cuma pengen lebih asin aja kopinya. Orang yang nggak tahu, hehehe. Orang yang udah tahu, konteks kalau diposting di FB bakalan disensor. Waduh, apalagi nih Golden Onion? Apa jokes-jokesnya orang posting? Mamang Carlos, datanglah kembali. Tolong cerahkan normis-normis Facebook macam kita tentang jokesnya. Oke, terima kasih, balik kerja. Sesuatu yang aku lakukan setiap hari ya, membuang-buang waktu berwarna hitam dan masih membuang-buang waktu, hanya aku bawa warnanya. Yap, drag tanpa autotune guys. Aku reset guys. Asaya.
Welcome to Sakura Skull Simulator, game yang tak boleh diremehkan. Tetapi mengapa banyak yang menghina game Sakura Skull Simulator, game Murik, game Kaku, dan game lainnya. Nama-nama pemain Sakura Skull. Pinch abis deh, aduh. Aku sih selalu always, gak pernah never. Kadang-kadang sih sometimes. Ya, selalu dah. Apa nih? Right, time to test my newly built computer. Oh, let's see it. Bikin PC come aja. On. Hah? Yeah, that's what I'm talking about. That's the good stuff. Wait, what? Wait, yo. Mas! Hey bro, shit. Berapa sistem operasi dalam sana? Baru tahu Windows 11 kayak gitu bootingnya. Guys, berapa dari kalian yang pakai Windows 11, guys? Gua masih pakai Windows 10. Mi sebagai Windows 10 enjoyer ya, guys ya. Gua ngeliat laptopnya Mang Carlos pakai Windows 11. Ih, jijik banget, pengen ngatur suara aja, ribet banget. 3 kali klik superior Windows 11, bro. Hanya iklan laptop. Aduh, gua tahu nih. Ya cool. Bang. Very cool. Aduh, enggak suka gua, enggak suka. Semua itu cringe banget. Jret. Buat kalian yang tahu-tahu aja ya, gua lu nemu aja sih. Jadi waktu itu gua adalah bocah nerd ya guys ya. Siapa yang waktu itu ngadain giveaway Asus ROG ya? Siapa ya? Kalau nggak salah ada giveaway YouTuber terkenal tuh, Lautios Rando atau siapa itu? Kayaknya suruh bikin kayak kenapa harus Asus ROG lah gitu. Terus gue dengan PD-nya bikin kayak gini-ginian. Udah lah, nggak usah minta link fullnya guys. Nggak ada. Nggak usah minta link fullnya. Halo guys, mungkin kalau Bang Scott nyadar ya bahwa saya sudah menamatkan gelar sarjana. Salah satunya karena channel Bang Scott mungkin memorfeksi lagi bimbang dan tidak tahu arah. Namun hasilnya sangat berhasiat. Akhirnya dapat meraih gelar sarjana. Semoga direak Bang Scott. Maaf kalau marcur di sini. Salam Scotlander setia. Seriusan lo? Waduh, beli. Ya sebenarnya dari channel gue sih paling cuma ngasih lo 1% sih semangat dan motivasi. Sisanya 70% dari usaha lo, 29% dari doa lo dan orang tua lo sih. Gue happy banget buat lo, King. Lanjutkan ya guys ya. Apapun step yang bakal lo lakukan selanjutnya, tetap semangat dan mudah-mudahan lo menjadi orang yang sukses ya, King ya. Sebagai hadiah dari gue, lo bakal jadi bos. Kali aja kan menang Nintendo Switch juga kan. Guys, momen ketika abis ditinggal ibu untuk selama-lamanya. Ente bener-bener ya, malah dijadiin meme. Waduh, terlalu dark. Tiba-tiba kok kayak mati lampu ya guys ya. Waduh, gak apa-apa King. Yang gak punya ibu atau yang gak punya bapak, Kalian pakai mode hard, cuman XP boosternya nambah ya guys ya. Sengaja jendela dikawatin biar gak ada yang kabur. Tau-taunya waduh, kok bisa masuk dari mana? Dari atas paling menyelung durung sup gitu. Emang nggak jelas nih, kucing-kucing emang spesies paling aneh sih. Dan segala macam dilakukan kayak apa ya, special breed. Ketika ada yang ngejokes jomok orang kulit hitam, Leonis reaction, gua play kayak nyindir YouTuber seseorang yang setiap meme-nya pasti selalu ada kayak gituan. Dia takut. Tidak. Next, Indonesia negaraku, adik bangsot idamanku. Untuk mendapatkan adikku hanya butuh RTX 4090 Supreme Liquid X 24GB MSI GeForce. Aku mah kakak ipar yang sederhana. Nah ini buat keriring. Ini baru tipe Ajoji yang tidak membosankan. Siapa yang demam kuru-kuru guys? Kurma memang tidak kemana. Waduh, kurma, waduh. Main api nih babang. Mati aku, lepaslah. Waduh. Daripada kenapa harus Vinland Saga sih? Aduh, kenapa captionnya kayak gini sih? Daripada mengejar wanita, lebih baik memperbaiki diri sendiri. Waduh, sudah edgy banget nih. Jika kamu membuang waktumu untuk mengejar kupu-kupu, maka dia akan terus menjauh. Jika kamu manfaatkan waktumu untuk membuat kebun yang indah,
kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Dan walaupun dia tidak datang, kamu tetap memiliki kebun yang indah. Ya, andai segampang itu memperbaiki diri. Apa ini? Wih, keren. Mantap. Cari ini coba. Oh, lagi adu kamera. Oh. Anjir. Waduh, bisa gitu. Anjir, bisa nge-zoom. Zoomnya bagus banget. Berapa ratus optical zoom tuh kayak gitu. Guys, waduh. Stay halal, brother. Vergil is here. Pak Ganjar datang dan mengacaukan suasana. Pak Ganjar, aduh. Waduh. Prank Bull Belanda pakai bahasa Indonesia. Oh my god, deg-degan BGT. Untung dia sendirian. Duduk di sebelahnya. Woi, Bule Belanda, lu tau gak sih dulu kakeknya kakek lu itu ngejajah Indonesia tau? Ya. It was at this moment that he knew. Kayak udah kelihatan orang Indo kayak gitu ya, khas aja sih. Muka-muka anak Jaksel ya kayak gini. Belanda dari mananya? Kelihatan ya orang Indonesia tuh di luar negeri tuh kelihatan. Anakmu mempunyai stadium kanker stadium 3 katanya. Aku. Enggak, tidak begitu sistemnya, Bu, Bunda, Pak. Ya salah. Apa nih guys, filter anjay bang, katanya. Lu mirip Stephen William, Bang. Wah, ah, masa. Masa sih? Kemarin kita coba kalau mirip. Kita lihat. Apa jadi Stephen William? Astagfirullahaladzim. Sial lah jadi dajjal. 0,5 detik setelah lu naik angkot. Awas ya. Pelan-pelan Pak sopir. Baru naik nih. Berhasil. Biasa sih, cuman kayak apa captionnya sama itunya loh. Berhasil survive di base camp musuh. Temau dipotong. Sigma anjir. Guys, lembaga sensor film Republik Indonesia menyatakan spesial tahun baru ikut aku di neraka. Waduh. Sebaiknya tidak ya. Gak ada judul yang lain apa? Neraka ngajak loh. Tidaklah, terima kasih. Guys ya, ternyata alasan Kratos membunuh para dewa Olympus karena tiada Tuhan selain Allah guys ya. Masya Allah. Sungguh mulia niat Kratos. Petik satu untuk Masya Allah ya guys ya. Cok, gue booking hotel dapat hotel kayak familiar banget ya. Padahal pertama kali kesini. Waduh. Itu yang ruangannya kuning bukan tuh. Bisa keluar gak tuh? Agak ngeri coba, tapi bayangin coba lo masuk ke backroom sementara pernah ngerasain gak sih? Kayak tiba-tiba gak ada siapa-siapa, gak ada yang bisa diminta tolong, gak ada arah. Kayak agak sedikit ngeri. Oke guys, last meme of the day ya guys ya. Aman kok, percaya aku deh. Emang kenapa nih? Kenapa dia track recordnya gak bagus? Jadi lapar. Kapan terakhir kali gue makan junk food ya? Sebagai anak gym. Apalagi yang lagi punya goal pengen punya ABS, automatic brake system. Makan benar-benar sangat dijaga ya guys ya. Gak punya, ternyata pengen six pack itu gak asik ya guys ya. Ternyata makan bebas perut gendut dan cabi adalah suatu kenikmatan sendiri guys. Apalagi nikmatnya bakal bertambah jika kalian mendapatkan Nintendo Switch yang bakal digiveaway bulan ini ya guys ya. Juni bakalan pergi nih, oleh kalian itu buat kalian masih ada kesempatan langsung join grup pengumpul meme terlucu sejagat raya, very very funny dan fresh di situ. Dan ya kita bakal, jangan lupa subscribe ya guys ya. Dan kita bakalan ketemu lagi ya guys ya di meme keren selanjutnya guys. Jangan lupa untuk cek video bangsat yang ini. Ya kalau nggak muncul ya berarti lu nontonnya bukan di TV. Kalau nggak di HP ini harusnya ada kotak-kotak. Nggak skisuh gue gini-gini doang. Eh? Klik guys. Di bangsat yang lain seru kok.